pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, ya, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang juga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Kita melihat bukan arah tembakan forensik, ya, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Nah, itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Sesuai, tapi teman-teman sudah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Dari ada 2 luka yang fatal tentunya, ya, ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala.